back ke Menik Channel. Welcome back ke channel yang paling menarik, unik dan menyenangkan. Kak Fitri Mawar di sini. Hari Rabu ini, wah kalian udah masuk sekolah ya. Semangat sekolahnya, semangat belajarnya. Makan dan minum yang cukup dan jangan lupa istirahat sambil nonton Menik Channel. Kali ini Kak Fitri mau bahas apa ya? Jangan lupa di subscribe dulu. Nah, kalian punya slime butek atau slime yang udah bosen banget liatnya? Mari kita deko. Yeay, kali ini Kak Fitri mau deko slime. Karena Kak Fitri punya slime butek, jadi Kak Fitri mau deko. Kali ini mau deko apa? Mari kita mulai. Ini dia bahannya. Wah, Kak Fitri mau diapain tuh slime-nya? Di deko kayak gimana? Kali ini Kak Fitri mau deko eyeshadow slime atau makeup slime atau cosmetic slime. Wow, ini Kak Fitri lihat di IG banyak banget yang bikin slime deko pakai eyeshadow atau makeup gitu. Kak Fitri kali ini karena Kak Fitri punya slime butek masih banyak, masih setengahnya gitu, dan ada eyeshadow yang gak kepake, jadi mau Kak Fitri deko jadi eyeshadow slime. Nah, bahan-bahannya tentu saja ada slime. Fitri di sini ada eyeshadow, Kak Fitri tutupin mereknya ya. Ini eyeshadow ini tuh sebenarnya expirednya masih lama, tapi nggak tahu kenapa udah berjamur gitu tuh. Padahal ini jarang aku pakai banget. Ini jamurnya mau aku bersihin dulu, lalu nanti bisa dipakai. Daripada mubazir, aku dekoin aja. Lalu ini ada eyeshadow cream gitu, jadi glitter eyeshadow gitu. Ini merek Korea gitu, dan ini udah expired. Daripada mubazir, tapi ini mau deko. Dan ada spatula gitu atau apalah buat nyongkelnya. Kita mulai. Ini udah aku ganti backgroundnya jadi hitam biar kelihatan. Sekarang kita keluarkan dulu slime buteknya. Lihat ini slime-nya udah butek banget, padahal ini baru bikin tuh. Glossy banget padahal mengkilat banget ya. Kita keluarkan dulu. Nah, ini udah Kak Fitri keluarin, lihat sebutek itu. Sekarang kita keluarkan satu warna dulu. Yang mana ya? Yang ujung dulu deh. Kita keluarkan. Ini satisfying banget sih. Wow, kalau kalian gak punya eyeshadow, tanya mamahnya atau kakaknya ada gak eyeshadow yang gak kepake buat deko gitu. Satisfying banget. Nah, ini udah masuk semuanya tuh. Warnanya sih warna gelap semua ya. Tapi ini kebanyakan glitter gitu. Sekarang kita masukkan eyeshadow glitternya. Wah, ini udah ngendap di bawah gitu sih. Tuh. Oles-oles. Tulis M Monix Channel. Wow, sama F Fitri Mawar. Keren. Kita tebak warnanya jadi apa. Nah, ini udah full banget. Sekarang mari kita aduk. Wow, ini deg-degan banget kayak gimana ngaduknya. Wow. Apakah bakal jadi seperti bubuk glitter yang biasa dipakai, jadi glitter slime gitu? Kita lihat nanti hasilnya. Tuh, ini udah Kak Fitri deketin, ya ampun. Lihat glitter-glitternya. Wow. Wow. Gila, bagus banget tuh. Wow. Ayo, siapa yang tebakannya benar? Ini jadi warna apa? Ini dia warna hasilnya, jadi rose gold gitu, agak oranye-oranye gitu. Ya ampun, ini cakep banget. Kalau kalian lihat langsung tanpa di kamera, ini cakep banget.
benar-benar metalik banget. Tuh, enak banget slime-nya juga. Ini masih ada gerinjul-gerinjulnya sih, susah banget nyampurnya. Cakep banget. Jadi metallic slime. Ya, selesai juga akhirnya pencampuran eyeshadow sama slime, clear slime jadi metallic slime gini. Nah, ini jadi bahan ide buat kalian kalau kalian bikin slime yang clear tapi butek hasilnya. Kalian kasih bubuk metallic gitu. Nah, jadi enggak kelihatan buteknya kan. Lihat. Bagus banget. Bagus banget kan? Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa kalau kalian udah mencoba, tag Kak Fitri ya di IG Kak Fitri di fitri_mawar. Nanti Kak Fitri repost kalau kalian udah nyobain. Semoga kalian suka video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notif dari Munich Channel kalau ada video baru. Jadi see you in the next video. Bye, thank you.